Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat mengajak seluruh relawannya untuk membuka diri dan juga bersinergi dengan pendukung JR Saragi. Hal ini untuk menenangkan Pilgub Sumatera Utara dengan cara yang santun. Jarod berpendapat dukungan yang diberikan JR Saragi sepakat dengan program yang diusung oleh pasangan Jarod dan Sihar agar menjadikan Sumatera Utara menjadi provinsi yang bersih dari perilaku korupsi. Hal itu karena semua urusan akan mudah dan transparan, kemudian dapat merubah Sumatera Utara menjadi provinsi yang hebat. Jarod juga berterima kasih kepada JR Saragi yang juga mengajak relawan dan pendukungnya untuk memenangkan pasangan Jarod Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 nanti. Oleh sebab itu saya mohon dengan sangat kepada seluruh relawan dari JOS beserta seluruh partai baik PDI Perjuangan dan P3 untuk di masing-masing wilayah merangkul dan membuka diri untuk berkomunikasi dan bersinergi dengan relawan Pak JR, ya, sehingga benar-benar bisa merebut hati.